Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini ngasih pulang kerja. Alhamdulillah paketnya datang gede banget. Hampir 1 meter lebih. 1 meter 40 kalau nggak salah. Isinya apa? Ayo kita unboxing bareng-bareng. Ini gede banget dan isinya sangat spesial. Untuk video mancing, mohon maaf saya belum bisa update karena ya lagi kurang sehat dan cuaca juga masih kurang mendukung. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang ya seperti di judul ya. Ini adalah mesin Hankai 18 HP. Nanti akan saya jelaskan untuk apa. Yuk kita unboxing bareng-bareng teman-teman. Oke, dan sekarang bismillah kita buka. Packingnya mantap banget. Oke, sudah terbuka dan kita bismillah. Ayo kita buka bersama-sama Hankai 18 HP. Ya, ini dia Hankai 18 HP. Sekarang kita buka isinya apa aja. Pertama ya, jadi kalau 18 HP itu pokoknya kalau Hankai yang 12 HP, 9,9 HP, 15 12 HP, 15 HP, terus 18 HP dan seterusnya itu dapat tangki sendiri, teman. Dan ini tangkinya gede. Dapat tangki yang kemasan apa ini, tangki yang 24 liter. Mantap nih, buat jarak jauh mantap. Tangki 24 liter baru datang kemarin. Sebenarnya barang ini udah untuk pembelian ya. Kalau teman-teman minat 18 HP ini, Hankai 18 HP ini saya beli di Autobot Indonesia. Teman-teman bisa cek link di deskripsi di box kalau berminat tentang mesin ini. Ini dapat selang. Selangnya 3 meter, teman. Terus dapat nih. Wah, mantap nih. Ada tali, ada busi. Nah, ini jadi tahu nanti kita. Ada busi, terus ada seal, terus ada perpak ya, perpak ini. Terus ada pompa air. Kunci-kunci. Kunci-kunci, oh ini. Nih, dapat kunci-kunci. Kit. Kunci-kunci standar mesin tempel ya. Lumayan buat jaga-jaga di laut. Nanti kita itu pom mesinnya gede banget. Harus jangan pelan-pelan, berat. Itu mesinnya kalau nggak salah beratnya 32 kilo, teman-teman. Saya mau milih mesin ke situ. Berat pol. Gak kebayang kalau nge-trip biasa. Berat banget tuh. Hankai 18 HP 32 kilo. Gak kebayang kalau dipasang di perahu karet ya. Pas packing gitu, mesti berat banget, teman-teman. Nah, ini dia unitnya, teman-teman. Kita akan bahas tentang apa yang saya tahu. Unitnya seperti ini ya. Nah, detailnya bodinya mirip banget dengan Yamaha 15 PK yang bodi kapsul. Jadi bodi kapsul itu seperti ini. Di bagian depan sini ada logonya. Logo kalau tenaganya itu 18 PK. Di samping sini ada strip Hankai.
Di samping sini ada outboard, dan di belakang sini juga ada tulisan 18 HP atau 18 horsepower. Di bagian ini untuk pengatur kemiringan ya. Jadi kalau misal kondisi pas darurat, pas itu diangkat, ngaturnya dari sini. Ada dua level. Nah, di bagian sini tarikan tuasnya cukup kecil ya, polos saja, nggak ada variasi-variasi chrome atau silver. Ini tadi saya coba itu cukup berat narik mesinnya. Dan tuas transmisinya keren teman-teman, di depan sini. Maju ke depan dan mundur ke belakang. Dan di sini ini cuknya. Cuknya kecil, nanti kita buka mesinnya seperti apa. Dan di sini untuk tuas gasnya ya. Nah, ini untuk animasi 0 sampai dengan 100. Ada warningnya juga. Ini tuas gasnya seperti ini. Dan di bagian ini ada penyetel untuk seberapa kencang tuas gas yang mau kita pakai. Tinggal diputar sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini ada tombol emergency kalau mau dimatikan dalam kondisi darurat di lautan, tinggal kita tarik. Nah, ini mesin akan langsung mati. Terus di sini di astang sini sudah ada tempat untuk steering wheel. Jadi kalau teman-teman mau dipasang steering wheel bisa, tidak perlu modifikasi, tinggal langsung dipasang. Terus di sini ada safety untuk nali mesin ya. Jadi kalau mesinnya pengen aman, ditali ke sini. Nah, ini untuk detail bagian belakang teman-teman. 18 horsepower. Kita lihat bagian bawah. Nah, ini untuk mengatur kemiringan dari kaki mesin. Mau dimiringkan seberapa? Mesin ini mantap sekali, berat banget. Ya, ini dia spesifikasinya. Beratnya tuh 42 kilo ternyata. Masya Allah, pantesan. Oh ya, ini hangkai seri lengan apa? Kaki panjang ya. Jadi di sini ada serinya L. Jadi T18 modelnya long, long shaft atau long kaki panjang. Untuk cukung nanti teman-teman. Sekarang kita kepoin. Nah, ini paling-palingnya besar nih. Nih, paling-palingnya mantap. Nanti kita coba suara mesinnya gimana. Terus di sini ada bagian untuk ini mungkin anu ya, suplai air masuk ya untuk pendingin ya. Dari sini mungkin ada saringannya juga, jadi aman kalau misal pasir atau batu-batu masuk teman-teman. Dan pada bagian ini adalah kabel untuk groundingnya. Oke, sekarang kita buka mesinnya teman-teman. Cara buka mesinnya ya, tuas sini, tuas di bawah sini ditarik ke belakang, terus habis itu langsung ditarik aja. Oke, saya buka dulu. Ya, seperti inilah dalaman dari mesin Hankai 18 HP. Sama 15 PK mirip kok, nggak ada bedanya. Hanya settingan karbu katanya yang beda. Kita lihat ini karburatornya. Ini filter udaranya. Ini kabel gas di sini. Oh, kabel gas. Nyambung kemana tuh? Ini nyambung ke sini. Nggak tahu. Nah, ini 18 HP ini 2 silinder. Mantap. Ini kabel busi, coilnya ada dua ya, karena dua silinder. Terus ya ini bagian start AC-nya. Berarti kalau yang ini untuk pembuangan air panas ya. Jadi air pendinginnya dibuang melalui di sini. Ya, ini selang pembuang air panas. CDI-nya di sini. Di mesin 18 HP ini ternyata sudah ada filter bensin, jadi nggak perlu ditambah lagi filter bensin ya.
Nih, filter bensinnya besar. Simple ya. CDI, coil, busi. Itulah mesin 2 tak, enak banget. Ini adalah bagian pump. Fuel pump atau pompa bahan bakar. Ini kita dengerin aja mesinnya bersama-sama. Ini suaranya keren banget pasti. Perdana engine star 18 HP Hankai. Sekian review dari saya, mudah-mudahan videonya bermanfaat ya, tentang Hankai 18 HP. Kalau teman-teman minat, bisa kepoin link di deskripsi di bawah. Di situ lengkap, di Autobot Indonesia. Spare partnya pun juga lengkap, kalau saya bingung. Dan mantap, suaranya kayak Mugi motor. Ini Muginya di lautan ya, untuk Sukung. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Untuk video tes kecepatan, next saya akan buatkan video di, insya Allah besok saya akan nge-trip dengan perahu karet. Gitu aja. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam animasi.